Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kabar kalian pagi hari ini selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke anak-anakku, pagi hari ini ketemu lagi dengan Pak Agus dalam pembelajaran daring. Kita masih di tema 1 tentang diriku. Tapi kali ini kita masuk di subtema 4 pembelajaran ke-1, Aku Istimewa. Oke anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran dari pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa, memanjatkan, memohon petunjuk sama Tuhan supaya pagi hari ini belajar kita berjalan dengan baik, kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberi kelancaran dalam belajar. Anak-anakku semuanya, sudah siapkah pembelajaran dari pagi hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai. Cus. Oke anak-anak, seperti biasanya, sebelum pembelajaran daring pagi hari ini kita mulai, mari kita baca petunjuk dari Bapak dulu. Yang pertama, kalian pelajari materi buku tema 1, subtema 4 pembelajaran ke-1. Kemudian kalian tenang, santai, dan rileks. Boleh lo menonton video pembelajaran dari Pak Agus dengan rebahan, tapi harus tetap fokus ya. Jangan lupa sebelum mengerjakan, memulai aktivitasmu pagi hari ini, terlebih dahulu dan lebih baiknya kalian harus membaca basmalah sebelum memulai segala sesuatunya. Kemudian sudah selesai, jangan lupa diakhiri dengan membaca hamdalah. Anak-anakku semuanya, jangan lupa ya, di masa pandemi seperti ini untuk selalu menjaga kesehatan kalian, untuk sering cuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker jika keluar rumah. Kemudian jaga jarak baik bersama keluarga, teman, bahkan orang lain yang belum kalian kenal. Dan jangan lupa untuk sholat waktu, tepat waktu, jangan sampai bolong-bolong anak-anakku semuanya. Oke anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran dari pagi hari ini yang pertama adalah dengan mengamati teks sederhana tentang keberagaman, kalian dapat menunjukkan huruf vokal dalam suatu kata yang terkait dengan aku istimewa dengan tepat. Kemudian, setelah mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan aku istimewa, kalian dapat melafalkan huruf vokal yang terdapat pada kosakata tersebut dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati foto keluarga, kalian dapat menggali informasi tentang ciri khas masing-masing individu di rumah dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah memperoleh informasi mengenai ciri khas anggota keluarga, kalian dapat menceritakan pengalaman mengenal kekhasan masing-masing anggota keluarga dalam kebersamaan di rumah dengan lancar. Kemudian yang kelima, dengan mengamati boneka kulit jagung, kalian dapat mengidentifikasi pemanfaatan tumbuhan dalam membuat karya kerajinan dengan tepat. Sudah siap anak-anakku, kita masuk pembelajaran pertama. Sudah siap, yuk kita mati bersama. Ada gambar di layar kalian, mensyukuri perbedaan. Lihatlah Udin dan teman-teman, mereka semua berbeda. Mereka berbeda fisik, mereka berbeda sifat, mereka juga berbeda budaya. Ada banyak perbedaan lainnya, tetapi mereka tetap berteman. Setiap orang istimewa, perbedaan itu rahmat Tuhan. Kita harus mensyukurinya. Itu lihatlah gambar, ada gambar berbeda. Perbedaan itu menjadi apa? Suatu kesatuan. Jadi kalau ada perbedaan itu tidak boleh diejek sama anak-anak. Karena kenapa? Perbedaan itu adalah suatu kesatuan. Karena perbedaan itu indah. Karena perbedaan itu saling melengkapi. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang rambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang gendut, ada yang kurus, dan lain sebagainya anak-anak. Makanya dengan perbedaan kita tidak boleh saling mengejek. Oke anak-anak, yuk kita berlatih. Hal berbeda dapat saling melengkapi, huruf-huruf juga berbeda. Jika dirangkai, akan memiliki arti. Amati kata-kata berikut. Ada tulisan beda, kemudian fisik, sifat,
budaya istimewa. Yo, perhatikan anak panahnya Pak Agus. Dapatkah kamu temukan huruf A, I, U, dan E? Tebalkan huruf A, I, U, dan E pada kata di bawah ini. Lafalkan bunyi berikut. Beda, berarti yang ditebalkan huruf apa? Betul sekali, huruf E dan A. Kemudian ada tulisan fisik, berarti yang ditebalkan huruf apa? Betul sekali, huruf I dan S. Kemudian ada kata sifat, berarti yang ditebalkan huruf I dan A. Kemudian ada kata budaya, yang ditebalkan huruf U, A, dan A. Kemudian ada istimewa, berarti yang ditebalkan huruf apa? I, I lagi, E, A. Betul anak-anak. Kalian paham kan? Kemarin kalian sudah belajar tentang huruf konsonan, huruf vokal A, I, U, E, O. Yuk kita lanjut berikutnya anak-anak. Yuk kita mengamati keberagaman dalam keluarga. Amati foto keluarga Udin. Apa persamaan mereka? Apa perbedaan mereka? Rambut Udin lurus. Rambut kakak juga lurus. Udin memakai kacamata. Kakak tidak memakai kacamata. Udin suka bermain bola. Kakak suka bermain boneka. Setiap orang berbeda meskipun berasal dari satu keluarga. Nana, temukan ciri khas anggota keluargamu. Ceritakan kepada teman atau gurumu. Yo, berhubung di masa pandemi, kalian bisa belajar di rumah bersama keluarga. Melihat perbedaan kalian bersama saudara kalian atau bersama ayah atau ibu. Yuk, kita berkreasi anak-anak. Sekarang kita berkreasi. Ibu Udin mempunyai kelebihan. Ibu pandai membuat boneka. Bahan boneka dari kulit jagung. Boneka dibuat menjadi hiasan pensil. Ikuti cara membuatnya. Mintalah bantuan orang dewasa. Diperhatikan bahannya, ada kulit jagung, ada gunting, pakai lem dan spidol. Langkah pertama, langkah nomor satu, perhatikan. Bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk kepala. Kemudian gunting kulit jagung menyerupai baju. Langkah yang ketiga anak-anak, rekatkan bagian kepala, baju, lalu pasang pada pensil. Kemudian yang keempat, pasang rambut dari rambut jagung, lalu gambar wajah memakai spidol. Kemudian jadinya seperti ini anak-anak. Mudah kan? Cuma 4 langkah. Terus bahannya juga mudah, cuma dari kulit jagung. Kulit jagung yang kering, nanti kalian bisa mencobanya di rumah. Dan anakku, itu tadi sudah dijelaskan Pak Agus tentang cara membuat hiasan atau boneka dari kulit jagung. Kemudian tugas pagi hari ini sangat mudah sekali anak-anak. Buatlah boneka dari kulit jagung dan dibuat menjadi hiasan pensil. Tadi langkahnya sudah dikasih contoh Pak Agus, ada 4 langkah. Bahannya kulit jagung yang kering, pakai lem, digunting, kemudian pensil. Nanti silakan hiasi bonekamu di pensil kalian. Kemudian jangan lupa ya, besok dikumpulkan. Atau kapan kamu longgar bisa dikumpulkan di sekolah anak-anak. Oke anak-anakku semuanya, pembelajaran daring pagi hari ini sudah selesai. Dan kalian sudah bisa memahami tentang huruf konsonan dan cara membuat hiasan boneka di pensil memakai kulit jagung. Sebelum Pak Agus pamit dan undur diri, seperti biasanya, Pak Agus ingin mengingatkan kalian kembali. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun. Kemudian
selalu jaga jarak baik bersama ayah, ibu, atau teman, atau orang lain yang belum kalian kenal. Kemudian, jika kalian mau keluar rumah, jangan lupa ya untuk selalu menggunakan masker supaya kesehatan kalian selalu terjaga. Oke anak-anakku semuanya, besok ketemu lagi dengan Pak Agus di pembelajaran daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.